Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dzul Jalali wal Ikram adalah sebuah asma Allah yang merupakan salah satu daripada nama-nama Allah yang indah, yaitu Al Asmaul Husna. Dzul Jalali wal Ikram artinya adalah pemilik kebesaran dan kemuliaan. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keagungan. Asmaul Husna Dzul Jalali wal Ikram juga mengandung arti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna di dalam zat, sifat dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Maha agung nama Tuhan yang mempunyai kebesaran dan karunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir radhiyallahu anhu diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk diagungkan dan karenanya tidak boleh durhaka kepadanya. Dia maha mulia dan karena itu dia berhak untuk disembah. Dia berhak untuk disyukuri semua nikmatnya. Maka tidak boleh diingkari. Dan dia berhak untuk selalu diingat. Dan tidak boleh dilupakan. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, berbanyaklah mengucap Ya Dzal Jalali wal Ikram. Maksudnya kalian harus benar-benar mengamalkan hadis ini, memperbanyak mengucapkannya dan senantiasa membacanya. Dan menurut sebagian ulama, Dzul Jalali wal Ikram adalah nama Allah yang teragung, yang disebut dengan Ismullahil Azam, yang bila diseru dengan nama ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, dan bila memohon maka dia akan memberi. Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Razi radhiyallahu anhu di dalam kitab besarnya yang telah ia seleksi dari perpustakaan Sultan Harun Al-Rashid, beliau menuturkan bahwa nama Dzul Jalali wal Ikram inilah yang dipakai oleh Sayyidina Asif bin Barkhaya, seorang yang mempunyai pengetahuan dari kitab Taurat dan Zabur, yaitu dipakai tatkala hendak mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke depan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dikisahkan ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam bertanya, "Wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri?" Kemudian jawab seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Nama Dzul Jalali wal Ikram adalah nama yang sangat agung, yang dengan nama itu doa-doa seorang hamba akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
menganjurkan umatnya untuk berzikir dengan nama itu. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang terus-menerus mau berdoa, dan yang rupanya serasi dengannya adalah waktu sepertiga malam terakhir hari Selasa. Karena berdoa di waktu ini mempunyai pengaruh yang besar. Suatu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dibukakan kepada siapa saja yang menyediakan dirinya untuk menerimanya, yang dengan pemberian ini dia akan memahami dialog-dialog batin dan isyarah-isyarah yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta rahasia-rahasia hikmah yang bersifat rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung juga berfirman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, dan zat Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan yang tetap kekal. Asy-Syaikh Al-Halimi berkata, arti kata Zul Jalali adalah zat yang berhak untuk dihormati kekuasaannya dan dipuji dengan sifat yang layak dengan ketinggian keadaannya. Adapun termasuk daripada khasiat Zul Jalali wal Ikram adalah barang siapa yang melanggengkan zikir dengan nama tersebut, maka dia akan tampak besar di depan mata manusia, yaitu berwibawa, dan mereka akan menaruh hormat kepadanya. Nama tersebut mempunyai pengaruh besar di dalam alam arwah. Ia termasuk dari nama-nama yang indah, termasuk khasiat daripada Asma Zul Jalali wal Ikram, yaitu apabila kita mau mengamalkannya dengan cara memperbanyak membaca Ya Zul Jalali wal Ikram sebanyak 1065 kali setiap hari selama satu bulan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengabulkan hajat dan maksudnya. Dan khasiat membaca Zul Jalali wal Ikram yang lainnya adalah barang siapa yang dengan istiqomah membaca Ya Zul Jalali wal Ikram, maka insya Allah akan diberikan harta yang berlimpah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah penjelasan mengenai asma Allah Zul Jalali wal Ikram. Semoga penjelasan ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.